Sementara itu pemirsa, dalam rangka memperindah ibu kota Jakarta menyambut Asian Games 2018, tiang-tiang beton jalan layang nontol Kasabalangka disulap menjadi berwarna dan memiliki gambar dengan tema olahraga serta budaya. Siapa sangka mural-mural tersebut ternyata merupakan karya siswa-siswi SMK. Ada pemandangan yang berbeda dari tiang beton jalan layang nontol Kasabalangka, Jakarta Selatan, di mana tiang beton yang tadinya berwarna abu-abu kini terlihat lebih berwarna dan menarik dipandang mata. Ternyata gambar-gambar yang bertemakan olahraga seperti baseball, panahan, sepeda, basket, dan budaya di Jakarta seperti ondel-ondel, tarian Betawi, ini merupakan karya dari siswa-siswi SMK 56 dan SMK 46 Jakarta Timur. Dua SMK ini dipilih langsung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta lantaran keduanya memiliki latar jurusan seni rupa dan komunikasi visual. Banyak sekali sebetulnya media-media luar kita yang bisa kita optimalkan untuk mempercantik kawasan Jakarta. Contohnya adalah di kawasan di sekitar Rasuna Said ini. Ini tentunya menyalurkan bakat kreativitas anak-anak muda kita untuk bagaimana mereka bisa mengapresiasi seninya, terutama di area-area mural-mural yang bisa dilakukan di Jakarta. Pengecetan tiang beton jalan layang nontol Kasabalangka ini sekaligus untuk menyambut perhelatan Asian Games 2018 dan juga tentunya untuk menciptakan Jakarta sebagai kota ekspresi seni. Jadi lebih menarik sih, kan kadang suka macet tuh. Jadi kalau biasanya kan abu-abu gitu kan, kalau sekarang kan jadi kayak wah bagus gitu loh. Warga juga berharap banyak ruang yang bisa digunakan untuk mengapresiasikan bakat menggambar atau mural agar kota Jakarta penuh dengan mural dan semakin indah dipandang. Louis Ayu Sugianto, MNC Media, Jakarta.